Kedua kata Rasulullah, wa taqra'us salam, bagi salam. Sama ada pada orang yang kamu kenal, ala man arafta, au wa man lam ta'rif, ataupun yang kamu tak kenal. Bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab Nabi kata petanda akhir zaman, kita bagi salam hanya pada orang yang kita kenal. Kita hanya bagi salam pada orang yang jadi kawan kita, geng kita, kawan kita, ataupun orang yang kita kenal. Yang tak kenal, yang bukan geng, lain parti pula, lagi tak bagi salam. Tambah parti lain-lain, tobat lahum, tak bagi dah. Melainkan dekat-dekat pilihan raya, baru dia bagi salam. Tu pun masih nak undi. Lebuh pilihan raya, lebuhlah salam tu. Tunggu 5 tahun pula bagi salam. Ni perangai orang kita pula. Bagi salam. Dengan salam tu melembutkan hati orang. Ini datang rumah orang minta derma, bagi salam. Jumpa kat mana-mana, tak bagi salam dah. Dia bagi salam bila ada hajat. Assalamualaikum. Tak ada hajat, tak ada kepentingan, tak mau bagi salam. Selisih bau belaga bahu pun tak nak bagi salam. Pasal apa? Aku tak kenal, buat apa aku bagi salam? Dia bukan geng aku, buat apa aku bagi salam? Tu nama dia budaya kegengan. Adik-beradik, budaya kebangangan nama dia. Entah. Tak dapat pahala dengan sebab tak bagi salam. Masuklah rumah bagi salam, walaupun rumah kita sendiri. Ajar anak-anak asal masuk rumah bagi salam. Hari ni anak kita 10 kali bagi salam sehari, tahu. Pasal apa? Setiap hari 10 COD hantar. Sekejap panda, sekejap rimau, medo hantar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 10 kali pergi salam. Ni dia penangan tuan-tuan ni, PKP ni. Tiap-tiap hari orang hantar makanan. Padahal laksa perlih je. Ya. Punya malas pergi beli tuan. Tu pun cot. COD nama dia, cot. Baik. Sama ada kamu kenal ataupun kamu tak kenal, bagi salam. Siapa suruh? Nabi suruh. Dua benda ni Nabi suruh. Pertama, bagi makan. Dua, bagi salam. Baik, hadis ketiga. Ta'araf ilallahi firraha ya'rifka fisyidah. Fisyidah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyudhibaka. Liyusibaka. Wama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, muttafaqun alaihi. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi, hendaklah kamu berdamping dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, kamu rapat dengan Allah. Kamu buat macam ni supaya Allah kenal kamu. Supaya Allah kenal kita. Kita ni agak-agak tuan-tuan Nabi Muhammad kenal tak kita? Selawat pun jarang. Besok di hari kiamat agak-agak dapat tak syafaat Rasulullah kita ni? Hari ni sebut lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut lagi entah. Allahu akbar. Sibik sembahyang. Sebut tak? Jenis hak tak sembahyang? Lagi tak sebut. Semayang kita ada juga selawat. Tahiyat kita ada juga selawat. Kurang-kurang kita sebut lah berapa kali sehari waktu tahiyat. Tiba-tiba kita nak Nabi bagi syafaat. Macam mana ni tuan-tuan? Tak Nabi kenal, tak kenal kita ni. Tak ada sunnah langsung pada diri kita. Pakai cincin tak ikut sunnah. Simpan janggut tak ikut sunnah. Berbaju tak ikut sunnah. Tidur tak ikut sunnah. Minum tak ikut sunnah. Makan tak ikut sunnah. Saya duk tengok dalam satu, orang tunjuk kat saya dalam satu TikTok. Ada satu doktor tu kata, madu ni paling kuat gula. Madu ni paling tinggi gula. Siapa yang kencing manis, jangan makan madu lebah. Bahaya gula doktor ni. Bukan Islam dah. Hak komen pula Melayu. I follow. Okay, doh, I'm follow. Ha, nak follow siapa? Dalam Quran sebut madu tu penawar. Fihi shifa'un linnas. Madu tu ubat pada manusia.
Ha, pi cek madu apa? Pi cek madu nombor 2 memang naik gula. Lelaki dia menikah 3, pi cek 2-3 confirm naik. Ha, pergi cek madu tiruan. Memang gula. Ambil lah madu original. Cek madu original. Ada gula tak? Ada. Tapi gula dia paling cepat diserap dalam badan. Gula yang kita duk makan tu, memang dalam air ni ada gula. Katalah depan saya ni bukan air mineral. Katalah air gula. Memang ada gula, tak nampak tak? Memang tak nampak bila masuk dalam badan dia bertakung jadi gula. Madu tak. Yang kedua, hang baca dah hadis Nabi. Nabi kata, cara minum madu lebah. Dalam sebulan, minum madu lebah 3 hari berturut-turut. Berturut-turut, katalah tuan-tuan pilih. 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, 3 Rabiul Awal. Berturut-turut minum madu lebah sebelum makanan lain masuk dalam perut. Lepas sembahyang subuh tu, madu dulu minum. Belum air masuk, belum nasi lemak masuk, belum capati masuk, belum roti canai apam balik semua masuk, minum madu dulu. Pertama-tama selepas sembahyang subuh. Berapa hari buat? 3 hari berturut-turut. Bila? Sebulan sekali. Sebulan 3 kali. 1, 2, 3, stop. Bulan depan pula, 1, 2, 3, stop. Kata Nabi, salasa radawat, 3 kali. 3 pagi. Radawat ni maknanya 3 pagi berturut-turut buat. Ha, nak percaya cakap apa? Nak percaya cakap doktor ke cakap Nabi? Nak percaya Quran ke nak percaya Nabi? Percaya doktor. Quran pun hari ni orang tolak tuan-tuan. Tak baca hadis Nabi, tak ambil tiru cara Nabi minum madu, hang kata madu tu tak boleh ubat. Subhanallah. Saya ni kencing mana? Tuan-tuan kena kencing. Tak apa kata. Kena kencing mana? Tak apa, kena kencing lagi teruk lah. Saya kencing mana? Pagi tadi saya cek 6. Madu saya minum. Saya minum madu campur dengan apa nama za'faran, campur dengan batu sauda semua. Tak pernah pi 8. 7 pun berat tuan-tuan. Ni pun 6 ni kira tinggi bagi saya. Jadi jangan kita duk condemn makanan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Lebih malang lagi yang sebut tu kafir pula. Yang percaya tu orang Islam. Orang kafir ni tak pernah sujud pada Allah, tak pernah sunat pun. Tiba-tiba cakap mempertikaikan ayat Quran, orang Islam ikut. Kaji dulu, banyak lagi yang mengkaji tentang madu, doktor-doktor Muslim yang mengkaji tentang kehebatan madu lebah. Dia takkan jadi satu gula yang bertakung dalam badan. Madu adalah benda yang paling cepat diserap sekali gula dia untuk tenaga kita. Tiba-tiba di hari kiamat minta syafaat. Rasulullah minta syafaat. Agak-agak Nabi nak lagi ya? Dihidup di dunia dulu kamu tak percaya pada sunnahku. Hidup di dunia dulu pun kamu tolak ayat Quran. Mai hari kiamat syafaat. Cari balik hak kamu ikut tadi tu. I follow, I follow menyampah aku. Hak Quran tak nak follow.